Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pak Anies Baswedan Yang kemarin berceramah di Masjid UGM teman-teman Di sana Pak Anies disambut oleh banyak orang jamaah Dan menyerukan Pak Anies Presiden Pak Anies Presiden tentu ini menjadi perhatian publik teman-teman ternyata Pak Anies itu penggemarnya tidak hanya di Jakarta di luar Jakarta ternyata juga banyak yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi presiden di 2024. Nah teman-teman selain dari Pak Anies Baswedan yang hadir di Masjid UGM ternyata ada juga Ganjar Pranowo <gantian> Ganjar juga mengisi e, ceramah setelah sholat Tarweh teman-teman dan Pak Ganjar ini membicarakan banyak hal terkait Desa Wadas, dan betul saja, teman-teman, Pak Ganjar itu juga disambut sepanduk "Save Wadas". Jadi, kalau Pak Anies disambut dengan teriakan "Anies Presiden, Anies Presiden", tetapi kalau Pak Ganjar disambut dengan "Sepanduk Wadas, Save Wadas", ini perbedaan antara Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari suara.com. Beda dengan Ganjar, Anies dikerubungi jemaah hingga diteriaki presiden saat isi ceramah di UGM. Perlakuan berbeda didapatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjadi penceramah di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada UGM pada Kamis 7 April 2022 malam ia mendapatkan sorakan dukungan sebagai presiden oleh para jamaah setelah berkhotbah. Hal ini terlihat dari video yang beredar di media sosial dan dibagikan salah satunya oleh mantan pemuda dan olahraga Roy Suryo lewat akun Twitter @krmtroysuryo2. Terlihat sejumlah jamaah meneriakkan Anis presiden. Berulang kali, sesaat ketika baru saja selesai mengisi ceramah hingga keluar dari masjid, sambil diteriaki presiden, Anis juga dikerubungi oleh para jamaah yang ingin menyalami dan menyapa Anis. Banyak juga yang mengabadikan momen ini lewat video dan foto. Perlakuan ini berbeda dengan yang didapatkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelum Anies UGM juga mengundang Ganjar ceramah di agenda yang sama Rabu 5 April 2022 jadi kalau Pak Ganjar itu diundang pada hari Rabu tanggal 5 April 2022 kalau Pak Anies ini sesudah Pak Ganjar yaitu tanggal 6 April 2022 hari Kamis jadi selang satu hari teman-teman karena biasanya pengisi ceramah setelah sholat tarwih itu biasanya cuman satu orang dan memerlukan waktu yang tidak banyak misalkan 10 menit sampai 15 menit biasanya seperti itu dan yang menjadi aneh teman-teman kalau Pak Anies ini disambut dengan teriakan presiden-presiden tetapi kalau Pak Ganjar disambut save wadas itu perbedaan teman-teman namun Ganjar disambut spanduk yang bertuliskan tagar save wadas oleh para mahasiswa setempat Aksi ini viral, dan di saat yang sama Ganjar juga dalam ceramahnya membahas soal Wadas. Namun, jamaah setempat juga masih cukup antusias dengan kedatangan Ganjar Pranowo. Saat ceramah, Anies menceritakan pengalamannya saat masih menjadi mahasiswa di UGM. Ia bahkan menganggap kampus ini bukan hanya sekedar tempat meraih gelar sarjana semata. Banyak sekali pengalaman kalau buat saya Universitas Gajah Mada itu bukan tempat kuliah saja karena masa kecil saya di kampus ini. Rumah saya hanya 500 meter di utara kampus. SD saya SD percobaan 2, ujar Anis dalam tayangan YouTube Masjid Kampus UGM dikutip Jumat 8 April 2022. Jadi, Pak Anies datang ke UGM itu sama dengan Pak Anies pulang kampung, teman-teman, karena rumah Pak Anies ini sekitar 500 meter dari kampus UGM. Jadi, ini momen Pak Anies untuk bertemu keluarga yang ada di Yogyakarta, karena Pak Anies ini pernah tinggal di sana, teman-teman, dekat kampus UGM hanya bernostalgia Anis juga berbicara tentang masalah perkotaan. Ia banyak menyinggung soal program sistem integrasi transportasi cek lingko. Kota seperti Jakarta salah satu tantangan terbesar adalah pergerakan penduduknya. Jakarta itu secara resmi penduduknya 11 juta sekarang. Tapi kendaraan bermotor roda duanya 13 juta jelasnya. Imbas ketimpangan antara pengguna kendaraan pribadi dengan pengguna angkutan umum, Jakarta menjadi kota yang selalu bermasalah dengan kemacetan. Karena itu, program cek lingko yang dinilai bisa memberikan kenyamanan pengguna transportasi massal, maka bisa mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke umum. Setelah itu, dilakukan ini subhanallah, kami pun tidak menduga seperti ini. Dulu, setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya... 350.000 orang per hari. Sesudah dibuat sistem baru meningkat menjadi 1 juta orang per hari pungkasnya. Itu teman-teman cerita Pak Anies Baswedan ketika beliau memberikan ceramah di Masjid UGM teman-teman. Tetapi dari informasi ini yang menariknya teman-teman ketika Pak Anies datang di Masjid UGM ini disambut teriakan Pak Anies Presiden, Pak Anies Presiden. Sedangkan Ganjar Pranowo datang ke masjid UGM disambut dengan baliwa atau sepanduk safe Fadas. Ini perbedaan yang menyolok antara Pak Anies sama Pak Ganjar Pranowo. Walaupun Pak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah. Tetapi sambutannya tidak semeriah Pak Anies Baswedan. Mungkin saja teman-teman Pak Anies ini warga asli di Yogyakarta dekat kampus UGM. Mungkin Warga yang datang itu juga, selain mahasiswa, adalah warga sekitar kampus UGM yang ingin melihat Pak Anies Baswedan. Bisa juga seperti itu, A atau mungkin karena ketokohan Pak Anies ini yang menarik, banyak orang ingin melihat, ingin mendekat Pak Anies Baswedan. Bayangkan saja, teman-teman, kehadiran Pak Anies ini ternyata disambut oleh banyak orang sambil menteriakan Anies Presiden, Anies Presiden. Ini sinyal bahwa Pak Anies memang banyak didukung dari kalangan bawah. Walaupun Pak Anies ini banyak juga didukung dari kelompok menengah. Tetapi yang bawah ternyata juga mendukung Pak Anies untuk maju di 2024 yang akan datang. Dan berikutnya teman-teman, kalau Pak Anies nanti mau maju di 2024, tentu yang disiapkan adalah kendaraan politiknya. Selain amunisi tentunya, bekalnya teman-teman harus mengandeng partai politik dan nanti akan bisa mengumpulkan suara sekitar 20% ke atas. Itu teman-teman kalau Pak Anies memang benar-benar ingin maju di 2024. Dan kemarin juga sudah ada surveinya teman-teman bahwa pasangan Pak Anies ini yang ideal adalah Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono dan berdasarkan polling atau surveinya SMRC bahwa pasangan Anies AHY bisa memenangi di pilpres 2024, ini kan luar biasa, teman-teman. Jadi, seorang calon presiden ini akan semakin kuat kalau didukung oleh seorang calon wakil presiden yang kuat. Jadi, kalau calon presidennya kuat, wakilnya kuat, wow, ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, untuk berkontestasi di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.